Assalamualaikum, kembali lagi ke Yuli Channel. Hari ini kita hadiri pesta pernikahan Fadil dan Sari bertepatan di lokasi Ursatum. Acara arak-arak baku telah selesai dan Fadil akan naik ke pelaminan dengan persembahan tari. Nah, bisa dilihat acara ini cukup meriah, bos. Kelihatan penarinya cukup cantik ya, cantik. Dan penari perempuan kelihatan dalam pesta pernikahan paling adil ditunjukkan atau dipertunjukkan oleh penari yang ada di Kota Padang. Akan melihat bagaimana resepsi pernikahan ini sangat sukses. Fadil dan Sari kelihatan ya serasi, mudah-mudahan menjadi sakinah mawardah dan mawarmah. Ini adalah penari, penari persembahan. Fadil akan diarak dan dibawa ke atas pelaminan. Sebelum menuju ke pelaminan, Fadil dan Sari disuguhkan oleh tarian. Bisa dilihat, bos. Wih, ganteng, ganteng dan cantik. Terlihat ya. Penarinya pun cukup cantik. Wih, gemah gemulai sambil memberi pertunjukan kepada kedua mempelai untuk menuju ke pelaminan singgasana. Pengunjung atau undangan cukup banyak ya. Lihat Fadil dan Sari kelihatan cantik dan anggun. Ini, wih, cantik kali cewek ini. Benar-benar meriah nih acara Fadil dan Sari. Bentar lagi Fadil akan ditaburin atau dilimparin beras. Biasa beras ini udah doain gitu. Syarat masyarakat Minang, adat Minang seperti itu. Itu menuju ke pelaminan. Biasanya yang melakukan bunga beras ini biasanya dari baku, karena ini Fadil diarahin oleh arah baku dan bakinya ya. Kita akan lihat dua mempelai sudah berjalan menuju pelaminan dan disuguhi oleh tari timpapeh. Kita akan lihat tari timpapeh benar-benar oke. Cewek penarinya cukup cantik nih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tari limpapeh rumah nan gadang, sebuah persembahan dari Bako Jebaki untuk Fadil yang merupakan hadiah juga untuk Fadil. Bagi teman-teman yang belum dapat ataupun belum bisa mengikuti acara pernikahan Fadil dan Sari, bisa melihat di YouTube-nya Yuli Channel. Sekarang kita akan melihat pertunjukan. Nah, terlihat Fadil dan Sari begitu gembira ya, sambil menikmati tari piring. Tari piring ini adalah tari budayanya Minangkabau. Biasanya tari piring ini mempunyai eksis
Tidak sembarangan orang bisa melakukan tari piring. Tari piring budaya Minang ini sudah banyak terkenal di seluruh dunia. Biasanya bagi para penari tari piring ini, mereka ini sudah terlatih. Mereka biasanya ekstrim di akhir awal ya. Mereka akan ekstrim pijak kaca, baik perempuan maupun laki-laki. Kita akan lihat nih pertunjukan tari piring. Wih, benar-benar oke. Ceweknya cantik, benar-benar meriah pesta padel. Tamu-tamu bisa menikmati hidangan makanan di acara pesta pernikahan sari yang letaknya di kurus satu. Lihat nih, penari cewek pelan-pelan nih. Astagfirullahaladzim, asli pijaknya benar-benar oke nih. Kita coba lihat ya, dengan perlambatan, benar itu kaca itu bos. Undi mandi benar-benar ekstrim. Bagi teman-teman yang nggak bisa ataupun agak takut menonton video ini, jangan ditonton, karena ini memang adat ya. Sama dengan arti kata tari piring ini debus. Emang ini di akhir. Ah, ini penari laki-laki nih. Ini yang pecah, kaca-pecah dipijak. Diinjak-injak nih. Akhirnya tidak apa-apa. Sukses selalu, ini kan padu. Assalamualaikum.